بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال اخبرنا اخبرنا القامة بن وقاص الليث انه سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث tentang perawi hadith innama amalu bin niat kita sudah sebutkan sedikit dari biografi imam-imam yang al -imam al-bukhari meriwayatkan hadith dari mereka secara mutasalsil secara bersambung dan pada hari ini insyaallah ta'ala كita akan sedikit melihat عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر نسب ليو ابن الخطاب ابن نفيل، ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرد ابن رزاح ابن عدي ابن لؤي أو ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن uh, مضر ابن نزار ابن معات ابن عدنان نسبنا برسامبون نسب نبي صلى الله عليه وسلم بدا على كعب ابن لؤي كعب ابن لؤي ابن غالب Al-Adawi Al-Qurashi Beliau terkenal dengan Al-Adawi Yang dinisbatkan kepada Adi bin Ka'b bin Lu'ay Umar bin Khattab radhiyallahu disebutkan oleh ahli siar lahir 13 tahun setelah peristiwa Abraha dan tentara gajah yang ingin menghancurkan Kaabah Yang mana dahulu bangsa Arab tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa kelahiran dan seterusnya dengan tanggal. Tidak dengan tanggal syamsiah dan tidak pula dengan tanggal qamariyah. Akan tetapi mereka mengaitkan peristiwa kelahiran, kematian dengan kejadian yang besar pada saat itu. Seperti para ulama menyebutkan tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil pada tahun gajah. Sehingga mereka berselisih pendapat apakah beliau lahir pada 4 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal atau bulan Rajab atau Ramadan ada khilaf bainal ulama Umar bin Khattab radhiyallahu seorang yang disebutkan oleh ahli sejarah dengan keberanian dan kehebatannya. Bahkan sebelum datangnya Islam pada masa jahiliyah, Umar dikenal dengan seorang anak muda yang pemberani. Sehingga ia sering menjadi rasul Quraisy utusan Quraisy, delegasi Quraisy ketika mereka memiliki hubungan dengan kabilah lain, baik dari sisi perdamaian ataupun urusan-urusan diplomatik lainnya. Umar yang ketiga itu masih muda, bahkan disebutkan Ad-Dahabi dalam siarnya. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun sehingga sebelum itu ia sudah menjadi Rasul Quraisy, utusan Quraisy pada urusan-urusan diplomatik mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu an Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah. Seperti yang disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhthum oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarak furi, dan kita akan lebih mengetahui betapa masuk Islamnya Umar ini adalah nikmat di atas nikmat bagi kaum Muslimin yang ketika itu masih sangat lemah di Mekah. Kita akan sedikit menyinggung tentang tiga hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tiga hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab terjadi suatu peristiwa. Yang mana ketika itu Sanadidu Quraisy orang-orang Quraisy petinggi-petingginya termasuk di dalamnya nongkrong di depan Ka'bah. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa beliau sholat Karena ketika beliau berada di Mekah, beliau sholat menghadap Ka'bah. Ka antara uh, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis dan beliau jadikan Ka'bah Ka antara beliau dengan Baitul Maqdis. Ketika itu di tengah-tengah kumpulan orang Quraisy ada Abu Jahal ibn Hisham. Abu Jahal ketika melihat Nabi S.A.W Alaihi Wasallam, ia pun ingin melakukan tindakan yang menyakiti Nabi S.A.W Alaihi Wasallam, hingga ia memukul atau menginjak kepala Nabi S.A.W Alaihi Wasallam sehingga mengalirkan darah. Fashajjarasa ada salah seorang Quraisy yang merupakan orang dekat Hamzah ibni Abdul Muttalib salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut orang ini segera berlari menuju Hamzah karena subhanallah alazim Arab ada yang namanya hamiyah asabiyah kaumiyah. Mereka memiliki ikatan kabilah yang sangat kuat, bahkan membuat mereka melupakan perbedaan-perbedaan yang lain, walaupun itu perbedaan keyakinan. Kalau dia sudah satu kabilah, maka siapapun yang berada dalam kabilah tersebut akan mendukung orang yang berada di dalam kabilah. Walaupun dia pembunuh, walaupun dia pelaku kriminal, kalau dia bagian dari kabilah, dia akan dibantu dan didukung oleh kabilah yang lain. Orang ini segera berlari kepada Hamzah ibni Abdul Muttalib. Lalu ia menceritakan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ibni Hisham. Mendengar hal tersebut, Hamzah ketika itu masih musyrik. Dia lalu mengambil pedangnya, langsung mencari Abu Jahal. Dan sangat gampang mencari orang-orang ketiga itu. Mereka berkumpul di Ka'bah, ketika sampai di Ka'bah, ia langsung melihat Abu Jahal dan dia langsung mendatangi dan menyiksa Abu Jahal hingga Abu Jahal pun terjatuh dan berdarah. Berdiri orang-orang Quraisy ketika itu, lalu Abu Jahal mengatakan, "Jangan." fa inni qad sababtu biarkan saja karena baru saja aku sudah mengolok-olok dan mencela bahkan melukai kepala ponakannya lebih keras dari ini lalu kata hamzah apakah kalian ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sesungguhnya sekarang aku berada di atas agama ponakanku. Ketika itu Hamzah masuk Islam. Ketika Hamzah masuk Islam, dia pun segera mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan Islam keislamannya. Subhanallah, karena ghirah karena kecemburuannya dengan Salah satu saudara anggota keluarganya, Hamzah, pun masuk Islam karena tidak ingin anak saudaranya disakiti oleh Abu Jahal. Walaupun sebenarnya orang-orang Quraisy, mereka memiliki kecenderungan kepada Al-Quran, sesuatu yang tidak bisa mereka hindarkan dari hati mereka, hanya saja. Agama nenek moyang mereka yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, wa wa subbatin, la samhan sebagaimana kata Abu Talib, "Kalau bukan karena rasa malu dan celaan orang-orang yang mengatakan, 'Aku telah meninggalkan agama nenek moyangku, niscaya engkau akan dapati aku sudah masuk Islam.'" Tapi karena gengsi untuk meninggalkan agama nenek moyang ini, ajaran nenek moyang ini menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Dan itulah yang membawa kebanyakan orang-orang Quraisy untuk menerima kebenaran. Padahal mereka sadar. Tiga hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an masuk Islam, Umar ibn Khattab ingin menuntaskan urusan dengan cara membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengambil pedangnya musyrik ketika itu dan Umar terkenal dengan khamr. Musyrik ia pun mengambil pedangnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum peristiwa ini رسول الله صلى الله عليه وسلم Pernah berdoa Sebagaimana yang diriwayatkan oleh الإمام الترمذي Dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبى صلى الله عليه وسلم pernah berdoa اللهم أعز الإسلام بأحد عمرين اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام Ya Allah Kuatkanlah Islam ini Dengan salah seorang dari dua Dengan Umar Ibn Khattab Atau dengan Abu Jahal Lalu kata Abdullah Ibn Umar Fakana Umar Ibn Khattab Ahabbahuma ilallah Ternyata yang paling Allah cintai adalah Umar bin Khattab. Peristiwa ini, seperti yang kita sebutkan, tiga hari setelah masuknya Islam, Hamzah ibn Abdul Muttalib, Umar ingin menyelesaikan urusan dengan seorang yang membuat Quraisy menjadi terpecah belah karena sekarang Hamzah sudah tidak bagian dari musyrikin Quraisy lagi. Umar melihat hal ini melemahkan orang-orang Quraisy. Karena Quraisy telah terpecah belah Sehingga kalau ada kabilah lain Yang ingin menghancurkan Quraisy ketika itu Dengan sangat mudah Karena Quraisy telah terpecah belah Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu mengambil pedangnya berjalan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam sebelumnya sebelum peristiwa ini disebutkan Ibnul Jauzi Umar di malam tersebut tidak bisa tidur. Akhirnya di malam itu dia keluar menghabiskan waktunya di Ka'bah. Tempat nongkrong yang paling disukai oleh orang Quraisy adalah Ka'bah. Sekufur apapun mereka kalau dengan Ka'bah ala ala wal'ain. 'ain yang paling mereka hormati. Umar radhiyallahu an mendatangi Ka'bah dan ia masuk ke dalam sitrul Ka'bah dalam kiswah Ka'bah ternyata ketika itu ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat wa bil dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan membaca surat al haqqah surat al haqqah surat qawiyah al haqqah mal haqqah الحاقة, bercerita tentang hari kiamat Sampai Umar mendengar hal tersebut Ia mengatakan Wallahi Inna adalah syair Yang diucapkan oleh Muhammad ini Alaihi salatu wassalam Adalah ucapan seorang penyair Karena Kalamun masju' Ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Haqqa Memiliki sajak Artinya setiap huruf akhir dari ayat-ayatnya sama. wa 'Ad bil qari'ah. Fa amma Diakhiri dengan sajak. Lalu kata Umar, ucapan-ucapan saja ini adalah ucapan penyair. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah dari surat Al-Haqqah tadi, "Wahai orang-orang yang tu'minun Sekali-kali Al-Quran ini bukanlah ucapan seorang penyair Sangat sedikit kalian beriman Umar mendengar hal tersebut Seakan-akan Nabi membantah beliau huwa qawlu kahin. Kalau ini bukan ucapan penyair Berarti itu ucapan tukang sihir Lanjutan dari ayatnya Wa ma huwa bi min Rabbil alamin. dan Al-Quran ini bukanlah ucapan seorang tukang dukun, seorang dukun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Kata Umar, ketika itu aku mulai merasakan ucapan ini sepertinya ucapan yang baik. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy, wafi adhanina waqr, wa min bainina wa hijab, Fa'amal innana amilun. Ucapan mereka seperti yang Allah kisahkan dalam surat Fussilat Wahai Muhammad Kami tidak mendengar apa yang kau ucapkan Di, Pada telinga kami ada penutup Dan pada hati kami ada Yang menghijabi, yang menghalangi Untuk mendengarkan apa yang kau ucapkan Ini muskilah Quraisy. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran dengan tenang dengan hati dan akal pikiran mereka Mereka menutup diri Tapi ketika mereka bersendirian Itu biasanya mereka kalau rame-rame Tapi kalau bersendirian mereka mendengar Karena hamiyah tadi, asobiyah tadi Malu Laulal malamatu wahidharu subbatin Lawajattani dini samhan mubina seperti kata Abu Talib yang kita sudah katakan Kalau bukan karena malu Dan celaan meninggalkan agama nenek moyang Niscaya engkau akan melihat aku manusia yang pertama kali masuk Islam Dia tahu kebenaran agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi karena malu Bahkan disebutkan dalam biografi Khalid Ibn Walid Yang mana beliau ini seorang anak muda yang cerdas tidak ada satupun peperangan yang dipimpin oleh Khalid kalah. Tidak pernah. Menunjukkan kecerdasannya. Tapi Islamnya belakangan. Lalu ditanya oleh sebagian muhajirin yang ketika itu sudah sama-sama masuk ke kota Madinah. Ketika Khalid bin Walid hijrah. Ditanya, Ma mana an islamuk?" Wahai Khalid, apa yang menghalangimu untuk masuk Islam sejak engkau mendengarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khalid, kunna naudu uqul al rijal tazinul jibal. Dahulu kami anak muda yang menjadi patokan kami adalah kebijakan-kebijakan keputusan petinggi-petinggi Quraisy. Kami memandang pendapat akal mereka itu setara dengan tingginya gunung. Kami anak muda menyerahkan urusan kami kepada petinggi-petinggi Quraisy. Inilah yang menghalangi Khalid bin Walid dengan akal dan pikirannya yang cerdas untuk masuk Islam, bukan karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hamiyatul qawm. Asabiyah. Sukuisme yang menghalangi hal ini. Akhirnya Inilah awal-awal Islam itu mulai masuk ke dalam hati Umar bin Al Khattab Tapi belum segampang itu seorang Umar yang sangat benci Bahkan sebelum ia masuk Islam kaum muslimin tidak terlepas dari gangguan Umar Di hari yang kita sebutkan tadi tiga hari setelah masuknya Hamzah ke dalam Islam Quraisy mulai terpecah belah ia mengatakan ini harus selesai urusan ini Tidak boleh Quraisy terpecah seperti ini. Ia langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun berjalan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pedangnya. Namun di perjalanan Umar bin Al Khattab radhiyallahu bertemu dengan salah seorang dari Bani Zuhrah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas atau dari Bani Makhzum seperti disebutkan oleh ulama yang lain. Ia bertanya, Ila aina ya Umar?" Bawa pedang, wajahnya terlihat marah, ingin menuntaskan suatu perkara, ingin balas dendam. Ia bertanya kemana engkau ingin pergi Wahai Umar Ia mengatakan engkau melihat Quraisy telah terpecah belah Dikarenakan orang yang mengaku Nabi ini Dan saya ingin menyelesaikan urusan ini Uridu qatla Muhammad Alayhi salatu wassalam Kata Umar aku ingin membunuh Muhammad Lalu kata Orang ini Wahai Umar Awala adulluka ala amrin a'jabu min dhalik Wahai Umar Maukah engkau aku tunjukkan kepada perkara yang lebih Akan membuatmu Terheran-heran dari tujuanmu ini Lalu kata Umar Wa madhak? Apa yang kau maksud Pulanglah ke rumahmu Karena adikmu Fatimah bintul Khattab Dan suaminya saat. Uh, Sa'id ibn Zaid Di antara yang pertama-tama masuk Islam Sa'id ibn Zaid Masuk Islam dengan dakwanya Abu Bakar radhiyallahu an. Sa'id ibn Zaid di antara satu dari sepuluh orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ada sepuluh dalam hadis Abdurrahman ibn Auf dalam Sahih Bukhari. Iya. Yeah. Uh, udah dihafal? Ada dua bait syair yang memudahkan kita untuk menghafal siapa saja 10 sahabat tersebut. Lil Mustafa khairu sahbi nas annahum fi jannatil khuldi nas zadahum syarafa, hum Talhatu wa Ibnu Aufi wa Zubair ila Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam nash hadis yaitu mereka adalah Talha ibni Ubaidillah, hum Talha tu ibnu Auf, Abdul Rahman ibni Auf, dan Zubair, Zubair ibni Al Awam, Abi Ubaidah, Amir ibni Al Jarrah, kemudian Was Sa'dani ada dua saat, saat ibni Abi Waqqas dan Sa'id ibni Zaid yang sedang kita sebutkan ini. Kemudian empat lagi yaitu Al Khulafa Ar Rashidun. Inilah 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Lalu Umar pun bersegera pulang ke rumah adiknya. Ternyata di rumah Fatimah bintul Khattab ada Khabbab ibn Al arad yang lebih dahulu masuk Islam yang ketika itu membawa mushaf yang di situ tertulis firman Allah Subhanahu wa taala Taha surat Taha yang mana Khabbab ibn al-Arad beliau setiap hari mendatangi Sa'id ibn Zaid dan istrinya ini untuk membacakan kepada mereka Al-Quran yang baru saja diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika hari itu beliau membaca, membawa mushaf lembaran suhuf maksudnya suhuf yang berisi surat Taha Ketika Umar mulai mendekat, Khabab mendengar ada yang datang." Ia pun segera bersembunyi. Lalu Umar bin Khattab meminta izin masuk ke rumah adiknya. Ketika masuk, ia bertanya, Mahadihil hayman? ucapan apa ini yang baru saja aku dengarkan dari luar yang gak jelas?" Ternyata mereka baru saja membaca surat Al-Fatimah mengatakan wahai uh, kakakku ucapan biasa kami ngobrol Umar bin Khattab mulai marah aku mendengar seperti ini dan seperti itu dari kalian qad sabatumah kalian sudah masuk Islam ya apa kata khab, uh, kata suaminya Sa'id bin Zaid qala ya Umar Araaita in haqqu fi ghairi dinik Wahai Umar Bagaimana menurutmu kalau seandainya al-haq kebenaran itu bukan di atas agamamu Umar radhiyallahu an seorang yang terkenal dan ditakuti oleh uh, orang-orang Quraisy bahkan setelah masuk Islam pun jadi ada suatu kisah Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang didatangi oleh wanita-wanita Di kota Madinah Untuk bertanya tentang agama mereka Mereka terbuka Ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat terbuka Begitu datang Umar Langsung terpencar sembunyi semua ngumpet Lalu Kata Rasulullah SAW Ya Umar Innaka illa salak fajr wahai umar jangankan wanita wanita ini takut kepadamu syaitan pun kalau seandainya engkau sedang melewati suatu jalan syaitan akan mencari jalan yang lain selain untuk tidak papasan dengan wahai umar seorang pemberani dan kalau dia meyakini sesuatu dia tidak akan ragu untuk membela sesuatu itu. Kebetulan yang sedang dia yakini adalah agama jahiliyah. Apa yang dilakukan Umar ketika Sa'id ibn Zaid mengatakan bagaimana kiranya kalau seandainya kebenaran itu bukan di atas agamamu? Fawasaba Umar wa wati'ahu wat'an syadidah. Umar pun langsung lompat dan menginjak saat Sa'id ibn Zaid hingga akhirnya membuat ia terbungkap. Fatimah melihat suaminya dalam keadaan seperti itu tertindas Ia pun segera mengangkat kaki Umar dari suaminya Apa yang dilakukan Umar ia pun langsung menampar adiknya Hingga wajahnya mengeluarkan darah Fatimah marah Sambil marah mengatakan Ya Umar Ar'ayta in kanal haqqu fi ghairi dinik Bagaimana kiranya, kalau seandainya kebenaran itu bukan pada agamamu? Umar pun mulai melihat wajah adiknya yang marah sambil mengeluarkan darah. Dia pun rekah uh, rasa sayangnya kepada adiknya ini, membuatnya sedikit berpikir. Lalu ia pun terdiam, menyesali perbuatan karena telah memukul adiknya dan suaminya ini. Lalu ia pun mengatakan melihat suhuf di tangan Fatimah. Ia pun mengatakan mahadi. Apa ini? Kata Fatimah suhuf. Berikan kepadaku. Lalu kata Fatimah, la. La yamassuhu illa mutahharun hatta taghtasil. Tidak bisa wahai Umar. Karena suhuf ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci, maka pergilah wahai Umar dan mandilah. Umar bin Khattab pergi mandi bersuci lalu ia datang dan Fatimah memberikan suhuf tadi ketika ia baca Bismillahirrahmanirrahim Qala asma'un tayyibah Bismillah Ar-Rahman Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya Ar-Rahim yang rahmatnya sampai kepada hamba-hambanya. Quraisy dahulu mereka tidak mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam wa 'alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna bir rahman." Demikianlah wahai Muhammad kami utus kepada kami utus engkau kepada umat yang telah berlalu sebelum mereka umat-umat dan mereka ini yaitu Quraisy tidak beriman kepada Ar-Rahman. Mereka tidak yakini Ar-Rahman adalah nama Allah. Sehingga Suhail bin Amr pada perjanjian Sulhul Hudaybiyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib yang ketiga itu menulis perjanjian, "Ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awali perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail ibn Amr, Amma Allah, fana'am. Amma ar-Rahman ar-Rahim, Fama nadri, Wa man rahman wa mar marrahim Kami tidak mengetahui apa ar-Rahman ar-Rahim. Walakin uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma qadha Muhammadun wa Quraish. Awal Suhail ibn Amr. Tulislah inilah Bismillah Bismikallahum Ya Allah dengan menyebut namamu Inilah yang diputuskan oleh Muhammad dan Quraisy Yaitu perjanjian al hudaibiyah Sehingga kata Umar Pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim Asma'un tayyibah Nama yang sangat indah Rahman, Rahim Yang mengandung rahmat Lalu ia melanjutkan Taha Toha gabungan antara to dan ha tidak ada artinya bukan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah di antaranya Al Iraqi mengatakan toha di antara nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun disebutkan oleh Ibn Kathir dan selainnya al huruful muqatta'ah huruf-huruf yang ada pada setiap pembuka-pembuka surah. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Nun, dan selainnya tidak ada maknanya. Akan tetapi, Laha maghzah, ada tujuannya. Tujuannya di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, kalian adalah bangsa Arab yang paling fasih, dan Al-Quran ini adalah susunan dari huruf hijaiyah." Ada Alif Lam Mim ada Taha, ada Kaf Ha Ya Ain Sad dan seterusnya. Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu fa bi surah. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan semisal dengan Alquran. Kalau memang kalian yakin ini adalah buatan Muhammad alaihi salatu wasallam, datangkan yang semisal dengan Alquran ini. Karena Al-Quran tidak lain hanyalah susunan huruf hijaiyah Bahasa yang kalian ketahui Lalu Umar radhiyallahu anhu membaca Taha Ma anzalna al Quran Taha Sungguh wahai Muhammad Kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu Agar engkau binasa Illa tidak lain Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamatunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Innamatunziru man ittaba'a zikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Ini subhanallah Al-Qur'an ini ajib. Yang akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang memiliki al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab melanjutkan membaca Taha sampai kepada firman Allah kepada Musa Innani anallahu la ilaha illa la ilaha illa ana fa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li Al-ayah. Lalu kata Umar, "Ma ahsan al-kalaama wa akramah. Duluni ala Muhammad." ucapan yang aku baca ini sangat indah dan ucapan yang sangat luhur, sangat mulia. Tunjukkan aku kepada Muhammad. Khabbab ibn al-Arad yang tadi bersembunyi mendengar Umar bertanya dan mengucapkan ucapan ini ia langsung keluar dari persembunyiannya lalu mengatakan wahai Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitin fi tahta as wahai Umar Aku mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini berada di satu rumah di bawah bukit sofa. Lalu ia pun membawa Umar kepada rumah tersebut. Ternyata di rumah itu kaum muslimin sedang belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dakwah ketika itu masih sebagian sembunyi-sembunyi, terkadang terang-terangan. Di situ ada sahabat-sahabat dan ada Hamzah Ibn Abdul Muttalib yang tiga hari lalu baru masuk Islam Hamzah Hamzah Asad min Usudillah salah satu singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang Umar mengetuk pintu lalu ada yang bertanya man bilbab siapa yang di pintu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri karena wahyu sedang turun terkadang ada keramaian Wahyu sedang turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri karena Wahyu ketika turun sangat berat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan bahas hadis kedua dan hadis ketiga dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana Wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ini kita selesai mudah-mudahan dari hadis yang pertama kita lanjut pekan berikutnya pada hadis yang kedua kita bahas satu-satu perawinya insya Allah sampai kepada muatan hadisnya. Lalu yang dibalik pintu mengatakan Umar bin Khattab. Orang-orang pun mulai panik. Mereka berkumpul. Umar, kita kenal siapa Umar? Yang sangat benci dengan Islam dan menyakiti kaum Muslimin. Apa kata Hamzah? Iftah lahubab. Bukakan pintu. Fa in kana yuridu khairan badalnahu ilaih. Wa in kana yuridu syarran radadnahu alaih bukakan pintu, biarin. Kalau seandainya yang dia inginkan dengan kedatangannya ini kebaikan, kita akan berikan kebaikan itu kepadanya. Tapi kalau dia ingin keburukan, kita akan hajar. Ketika itu dibukakan pintu, Nabi Shallallahu Wasallam datang. Ternyata telah selesai menerima wahyu, Beliau pun menemui Umar Menarik bajunya Dan Tangannya dan pundaknya Lalu mengatakan Hai Ibn Al-Khattab Inilah engkau Ibn Al-Khattab Allahumma <coughs> Allahumma a'izzan islama Bi Umar bin Al-Khattab Inilah engkau Wahai Umar, digoyang Umar. Inilah engkau Umar. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Seketika itu Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Seketika satu rumah bertakbir, Allahu akbar. Seketika bertakbir Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu Seperti yang disebutkan Al-Bukhari dalam kitab Manaqibul Al ansar Al-Bukhari mengkhususkan satu bab, bab Islam Umar bin Khattab. begitu hebatnya masuk Islamnya Umar ini sehingga Al-Bukhari memberikan haknya. Beliau menuliskan satu bab bab sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kata Ibnu Mas'ud seperti yang disebutkan Al Bukhari dengan sanatnya Mazilna Aiza Mundu Aslama Umar bin Khattab dahulu kami sangat tersiksa terjajah di Mekah sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam kami pun secara terang terangan tawaf dan sholat di Ka'bah Allah Akbar Jazakallah anil muslimina <tuh> Baik. Kita lanjut sedikit. Ini padahal kita ingin bahas khilafah beliau, bagaimana kematian beliau uh, ilah ila akhiri tapi kita ambil yang bisa kita bacakan insyaallah taala. Kata Ibnu Mas'ud tadi akhirnya dengan masuknya Umar bin Khattab kami pun menjadi terangkat derajatnya tidak lagi seperti sebelumnya tertindas di kota Mekah. Walaupun pada kasus-kasus yang lain sebagian masih tertindas. Karena ketika itu kaum muslimin masih sedikit. Sehingga nikmat yang Allah ingatkan kepada kaum muslimin di surat Al-Anfal waskuru idz antum qalilan.

menolong kalian dan memberikan kepada kalian rezeki yang banyak yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu Beliau terkenal berani sampai akhirnya beliau juga ikut berhijrah ke Madinah. Dan dahulu sahabat ketika berhijrah mereka sembunyi-sembunyi. Adapun Umar bin Khattab, beliau hijrah. Ada riwayat-riwayat yang disebutkan dalam hijrahnya Umar tapi kebanyakan yang dhaif yang tidak kita sebutkan pada pertemuan ini. <tuh> Baik, kita akan sebutkan Umar bin Khattab. Kita ringkas ketika beliau menjadi khalifah Ketika meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar. Dua tahun tiga bulan masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, beliau pun terjatuh sakit. Lalu Umar bin Khattab datang menemui atau di masa sakitnya Abu Bakar ini ada beberapa orang masuk menjenguk Abu Bakar yang mana ketika itu Abu Bakar sudah mewasiatkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar. Jadi, Umar menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari khalifah sebelumnya. Ini dikenal dengan waliul ahad. Ketika itu, masuk orang-orang ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar." yasa'uka an Umar ibn al-Khattab wa anta dhahibun ila rabbik wahai Abu Bakar apakah engkau ridha ketika engkau meninggal dan mewasiatkan untuk yang menjadi khalifah pemimpin kami setelahmu Umar ibn al-Khattab yang begitu keras kasar orangnya bagaimana kiranya Engkau menjawab Allah ketika Allah menanyakanmu tentang wasiat ini. Umar terkenal ditakuti perempuan-perempuan takut kepada Umar. Kita sudah sebutkan tadi ceritanya. Gimana enggak takut? Setan aja takut. Engkau menjadikan dia menjadi khalifah kami, kata Abu Bakar. Insya Allah. Kalau Allah bertanya kepadaku tentang hal ini, fakul tuh, faakul. Lahum khairahum Aku telah menjadikan, memberikan wasiat khalifah setelahku Adalah manusia terbaik di antara mereka Dialah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan Beberapa hari Dan beliau dikenal dengan Khalifatu khalifati Rasulillah Jadi ketika Rasulullah meninggal Dan Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin memanggil Abu Bakar dengan Ya khalifata Rasulillah Wahai khalifahnya Rasulullah Ketika Abu Bakar meninggal kaum muslimin memanggil Umar Ya khalifata khalifati Rasulillah Wahai khalifah Khalifahnya Rasulullah Para sahabat memandang ini panjang lalu Al Mughirah bin Syu'bah kata Az-Zuhri yang pertama kali memanggil Umar bin al Khattab dengan ya Amirul Mukminin wahai pemimpinnya kaum mukminin dan dialah manusia pertama yang dijuluki dengan Amirul Mukminin hingga khalifah khalifah setelahnya dijuluki dengan Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab dengan keadilannya yang nanti akan kita sebutkan insya Allah beliau pernah mengharap duhai sekiranya dia tidak pernah dibebani untuk menjadi khalifah padahal terkadang datang dari beberapa keluarga istrinya datang kepada Umar untuk meminta mereka mendapatkan bagian dari baitul mal muslimin Lalu kata Umar, fi malil muslimin. Tidak ada keistimewaan bagi kalian pada harta kaum muslimin. Artinya kalau memang kalian bukan fakir, bukan miskin yang membutuhkan, maka tidak ada saham pada baitul malil muslimin. Bahkan Umar menulis kepada pekerja-pekerjanya, kepada gubernur-gubernur yang ia wakilkan di banyak daerah untuk tidak boleh mengendarai kendaraan yang mewah. Makan harus seperti yang dimakan oleh orang-orang biasa. Tidak boleh memakai pakaian yang mewah. Pakaiannya benar-benar harus sama dengan orang awam. Subhanallah. Dan itu sebagai syarat mereka boleh bekerja untuk Umar bin Al Khattab. Mereka mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Tapi sesuai dengan kadarnya. Kalau seandainya mereka melanggar, mereka langsung dicopot dari jabatannya. Dan ini bukan berlaku hanya pada pekerjanya saja, tapi kepada diri Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Sering sekali Abdullah bin Umar salah seorang anaknya radhiyallahu anhuma menceritakan betapa Umar sangat pelit dengan harta kaum muslimin. Pelit di sini tentunya dalam hal yang positif, bukan artinya bakhil, akan tetapi beliau ingin menjaga amanah kaum muslimin. Dalam kondisi seperti ini Umar menjaga amanah, bahkan dia mengatakan, Lau azharat, lau azharat baghlatun fil iraq, Lakhiftu an yas'alani allahu lima lam tusawwi lahat tariqa ya Umar. Kalau seandainya seekor keledai tersesat di Irak, beliau ketika itu di Madinah, aku khawatir jangan sampai di hari kiamat kelak. Allah akan bertanya wahai Umar, wahai Khalifah, wahai Amir al-Mu'minin Kenapa engkau tidak menunjukkan keledai tersebut jalan untuk kembali ke rumahnya Ya Umar radhiyallahu anhu. Padahal pada zaman Umar ibn Khattab Tunduk negeri Syam semuanya dan Syam ketika itu yang memegang kerajaannya adalah Rum Romawi semuanya tunduk di bawah khilafah kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan oleh Al Ahnaf bin Qais dia mengatakan aku pernah mendengar Umar radhiyallahu an berbicara dengan mengatakan tidak halal bagi Umar pakaian yang sedikit baik bagus kecuali dua jenis hullah pakaian yang dipakai pada musim dingin untuk menjaga agar tidak terlalu dingin dan pakaian yang dipakai untuk musim panas. Adapun nafkah keluarga Umar yang diambil dari Baitul Mal adalah nafkah bukan orang kaya di antara mereka. Nafkah orang miskin yang kebanyakan Ahlul Madinah ketika itu. Itu nafkah khalifah. Lalu kata Umar dan infak untuk haji dan umrah. Itu saja yang Umar halalkan untuk diri dan keluarganya. Selain dari itu milik muslimin. Pelit Umar untuk mengeluarkannya. Tentunya dalam tanda kutip positif. Umar radhiyallahu an. Beliau pada masa khilafahnya selama 10 tahun tidak pernah satu kali pun absen dari melakukan ibadah haji memimpin jamaah haji kaum muslimin. Allahu akbar. Dan Az-Zuhri rahimahullah mengatakan pada zaman Umar takluk Syam, semua negara daerah-daerah di Syam, kemudian Mesir, Jazirah Arab dan Irak semuanya tunduk di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Mendengar hal ini, Kisrah, saingan berat dari Romawi, yaitu Persia. Dua imperator yang memimpin dunia ketika itu, Romawi dan Persia, melihat Umar dan kerajaan kaum muslimin sudah menaklukkan Romawi Kisra Raja Persia ketika itu penasaran Seperti apa sih Umar Seperti apa sih besar istananya Berapa banyak sih jumlah prajurit bodyguard yang ada di sekeliling Umar Hingga ia pun mengutus seorang utusan Pergi ke Madinah, pusat kerajaan kaum Muslimin. Lihat seperti apa besar istana Umar, seberapa banyak prajurit yang menjaga Umar. Lalu datanglah utusan Kisra ini bertanya, "Di mana istana khalifah kaum Muslimin?" Ternyata orang yang ditanya menunjukkan rumah yang paling jelek, yang paling gubuk dari rumah penduduk kota Madinah. Mulai garut kepala nih utusannya. Ini istana. Ketika ia mengetuk pintu, bertanya di mana Umar, orang rumah mengatakan dia tidak sedang di rumah. Ternyata dia sedang tertidur di bawah pohon yang rindang di atas tanah tanpa alas. Dia mencari mana Al Gojo yang menjaga Umar bin Khattab Ternyata nggak ada satupun prajurit membuat utusan Kisra ini mengatakan inilah keamanan kerajaan yang hakiki. Adalta, امنت فنمت sehingga seorang penyair mengatakan وراع صاحب كسر أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وقال قولة الحق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بين الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين يعني. Ketiga utusan كسرى أني melihat seorang Umar yang ditakuti dunia yang kerajaannya tersebar di seantero dunia tidak ada prajurit tidak ada istana tidur tanpa pengawalan ini sangat ditakuti bagi raja-raja yang lain takut dibunuh ada kudeta dan seterusnya tapi bagi orang yang kenal Umar siapa yang berani dengan Umar? Rabbil Allah ia mengatakan Suatu ucapan yang menjadi methyl artinya ucapan yang tersebar di seantero dunia dan dijadikan sebagai kata-kata hiasan. Adalta, wa aminta, wa hakamta, wa nimta, wahai Umar, engkau berhukum di antara rakyatmu. Engkau pun adil di semua kalangan rakyatmu hingga akhirnya engkau pun merasakan keamanan yang hakiki engkau pun tidur tidak khawatir akan siapa yang ada di sekelilingmu Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau meninggal pada saat di akhir khilafah beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang mana disebutkan dari kisahnya Abu Lu'lu'a ini pernah meminta kepada Umar mengeluhkan Al-Mughirah bin Syu'bah. "Wahai Umar, Abu Al-Mughirah tidak adil terhadapku, melakukan seperti ini dan seperti itu, menurutku tidak adil. Maka tolong putuskan" antara aku dengan Al-Mughirah ini. Lalu kata Umar memerintahkan kepada Al-Mughirah untuk menunaikan haknya. Tapi sepertinya Abu Lu'lu'a tidak puas. Lalu dia mengatakan syamilu 'adluka ar-ra'iyyah illa ana Keadilanmu wahai Umar telah meliputi semua masyarakat kecuali saya. Nah di sini Abu Lu'lu'a menyimpan dendam pada hatinya. Dia pun membuat uh, pisau yang memiliki dua mata dilumuri racun, dan dia berniat ingin membunuh Umar bin Khattab. Ketika keluar sholat subuh, ia mencari ketika Umar menyuruh untuk meluruskan sof. Dia pun menyelinap di celah-celah sof dan langsung menusuk Umar di sampingnya beberapa tusukan. Ketika ia dikepung, ia pun panik dan ia melepaskan tusukan di kiri dan di kanannya hingga ia menusuk sebagian ahli sejarah menyebutkan ada 12 orang yang ikut tertusuk ada yang menyebutkan ada 13 orang enam diantaranya ikut meninggal bersama Umar bin Khattab radhiyallahu dan itulah Umar bin Khattab ketika tertusuk ini ia pun meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bisa dikuburkan bersama Rasulullah dan sahabatnya. Ketika itu Aisyah mengatakan, "Kuntu a'adtuhu li nafsi." Sebenarnya tempat yang tersisa di samping Rasulullah dan Abu Bakar ayahnya, aku sudah siapkan untuk diriku. Ingin bersama mereka di kehidupan dunia, di kehidupan alam barzakh dan di kehidupan akhirat. Tapi karena itu Umar manusia yang paling dicintai kaum muslimin ketika itu karena Allah termasuk Aisyah radhiyallahu anha betapa tidak ayahnya ketika ditanya manusia yang paling kau cintai yang masih hidup setelah Rasulullah siapa wahai Abu Bakar qala Umar bin Khattab Umar yang paling ikhlas dalam menasihati kaum muslimin akhirnya Aisyah wallahi la 'ala nafsi demi Allah aku akan izinkan berikan satu tempat ini kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu hingga akhirnya beliau pun dikubur di samping kedua sahabatnya di samping Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk berperang ke Syam dan seterusnya dia sudah tidak ikut karena dia sebagai seorang khalifah standby di Madinah. Tapi anehnya dia teringat dengan hadis Nabi SAW wasallam dalam sahih Bukhari dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an suatu ketika Nabi SAW alaihi wasallam naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman Irtajafa Uhud tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uskun, usbut ya Uhud, fa inna ma alaika nabiun, wasidiqun, wasyahidan. Dia wahai Uhud, karena di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang sidik, dan dua orang yang akan mati syahid. Nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan asyhadan yang akan mati syahid Umar dan Utsman. Makanya ketika Umar memerintahkan prajuritnya ini ke seantero dunia untuk melakukan futuhat. Beliau heran. Ini kapan ini? Aku ikut keluar. Tapi dia yakin pasti akan mati syahid. Bahkan dia pernah berdoa yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullahu taala Umar pernah berdoa Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik wa ja'al mauti fi madinati rasulik Ya Allah anugerahkanlah kepadaku meninggal di jalanmu dan meninggal di Madinah di kota Nabimu yaitu Madinah An Nabawiyah Al, Al Munawwarah sehingga beliau menantikan ternyata yang membunuhnya seperti yang kita sebutkan Abu Lu'lu' al Majusi beliau meninggal dalam keadaan syahid, maktulan, mazluman Inilah Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu an secara ringkas walaupun yang ditulis oleh Ad-Dahabi sangat panjang dan itu tidak cukup untuk memuat semua sirah Ibn Al Khattab dan kita ringkas dari sekian puluh lembar dari tulisan Ad-Dahabi hanya dalam dua halaman itu pun waktunya sudah sangat panjang fa astami hukum ulran. mohon maaf karena waktu yang terlalu panjang dan insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya hadis dalam kitab badil wahyi bagaimana uh, wahyu mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dari sanat dan matannya insyaallah taala adapun uh, penjelasan tentang hadis innamal a'malu binniyat kita akan bahas pada hari Kemis malam Jumat yang kelima insya Allah atau jadi pekan satu dua dan lima ini ada kitab Arba'una hadithan fil terbiati wal manhaj kita ada jadwal baru setiap kemis malam Jumat pekan satu pekan dua dan pekan lima kita akan bahas hadith yang pertama adalah hadith nama al-amalu bin niat sehingga kita tidak bahas pada pertemuan ini karena waktu yang sangat sempit dan kita pada pertemuan berikutnya akan langsung membahas hadis yang kedua sanad dan wa matan bi Taala. wallahu ta'ala ala musalla wa wasallam ala nabiina muhammad subhanakallahumma wa hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh